Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Azizah TV, kali ini kita bersama dengan orang yang luar biasa, di mana kita dipertemukan sama Allah. Mari kita berkenalan dengan siapa Bapak? Nama saya Kostra Baladika. Bapak Kostra, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, Bapak Kostra bersama Ibu, alhamdulillah kita dipertemukan bersama beliau dalam rangka kita mau bersiar untuk Al-Azizah Tour and Travel. Mari Bapak bisa ceritakan gimana kita bisa bersama sekarang. Ya, alhamdulillah ya. Kita dipertemukan Allah ya. Kemudian kita bersilaturahmi, saling mengunjungi, dan ternyata kita punya chemistry, visi, misi, dan niat yang sama ya Pak ya. Baik. Yaitu untuk lebih banyak beribadah ya. Baik. Pemirsa, beliau luar biasa sekali, di mana banyak bisnis yang beliau tekuni, mulai dari properti, kemudian pariwisata dan lain sebagainya. Beliau kepanggil juga sama seperti kami dalam rangka untuk siar untuk umroh dan haji. Mari mungkin bisa Pak Kostra sampaikan kepada pemirsa apa yang kira-kira Bapak ajakan Bapak untuk Al-Azizah ini Bapak. Silakan Bapak. Iya, setelah kita melihat ya dengan menyaksikan sendiri proses ya, yang dijalankan oleh Al-Azizah ya, dalam melayani jemaah ya, mulai dari penanganan di airport ya, kemudian juga perlengkapan pemilihan materialnya ternyata juga diproduksi sendiri ya, Pak ya, yeah, ada yeah. Pabrik sendiri ini yang luar biasa. Kita juga melihat ya, orang-orangnya yang melayani jemaah begitu baik dan amanah. Amin. Sehingga kita akhirnya memang kita sebelumnya ingin bekerja sama ya dengan Tour and Travel, kita udah jajaki beberapa Tour and Travel tapi yang lain belum ada yang cocok. Nah, ini begitu ketemu dengan Pak Al-Azizah nih, Al-Azizah nih, kita merasa cocok nih alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita perusahaan ini adalah kepemilikan kita bersama Bapak ya. Iya, betul. Apa kira-kira Bapak yang perlu sampaikan kepada sanak keluarga, kemudian tetangga, teman tuh khususnya? Iya. Silakan Bapak. Iya, yang pertama ya ibadah umroh itu merupakan kewajiban ya. Kalau ibadah haji ya itu pasti, tapi kan kondisi Indonesia sekarang kan kalau kita mau waiting haji list-nya waiting terlalu lama ya. Terlalu lama. Jadi sambil menunggu ya bagi ya umat Muslim, kawan-kawan, saudara yang sudah mampu harus segera umroh dulu gitu. Baik, ya. Baik. Dan kalau umroh, nah sekarang harus pilih-pilih ya yang betul-betul amanah. Nah, ini yang sudah saya lihat sendiri ini Al-Azizah lah yang paling bisa kita percaya ya. Mudah-mudahan kami selalu istiqomah ya, Pak Kostra. Alhamdulillah. Baik, demikianlah pemirsa Al-Azizah TV, mudah-mudahan sahabat-sahabat keluarga dari Bapak Kostra yang melihat menonton tayangan ini, tidak ada salahnya segera daftarkan melalui Pak Kostra atau istrinya Ibu Lia agar kita bisa bersama-sama bersama Al-Azizah untuk berumroh maupun berhaji. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.